Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Tanggal itulah yang kelak di kemudian hari dikenang dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Indonesia. Ia berasal dari keluarga Keraton Puro Pakualaman Yogyakarta. Suwardi merupakan cucu dari Sri Pakualam ketiga. Ayahnya bernama KPH Suryaningrat. Dari pihak ibu, Raden Ayu Sandia ini merupakan keturunan Nyai Ageng Serang yang kalau dirunut silsilahnya akan sampai pada Sunan Kalijaga. Suwardi kecil mendapatkan pendidikan agama dari berbagai pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdurrahman, seorang kiai dari Kalasan. Selain itu, ia juga pernah satu perguruan dengan Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asyari, dan Ki Ageng Suryo Mentaraman di bawah asuhan Mbah Soleh Darat dari Semarang. Pendidikan formalnya ia dapatkan di Europese Lager School yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Saya kebetulan dilahirkan masih bertemu dengan Ki Hajar kira-kira sampai umur 5 tahun. Nah, dari kehidupan saya bertemu, bertatap muka dengan Ki Hajar, saya merasakan ada hal-hal yang sangat bermakna dalam hidup saya. Nah, setelah dewasa, saya membaca bukunya. Apa yang saya baca di buku Ki Hajar itu ternyata diterapkan dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang sangat kecil tapi sangat bermakna sekali bagi saya. Ki Hajar itu sangat memperhatikan orang atau warga yang di luar kemampuannya. Saya pernah malam-malam belum tidur, saya tanya sama pembantu saya yang asuh, itu Eyang kok membungkus apa ya? Pembantu saya itu diam aja. Besok lihat ya, akhirnya saya lihat. Habis Jumatan, itu Ki Hajar, itu Eyang Kakung, itu lenggah di depan rumah. Banyak anak-anak, ibu-ibu yang datang terus dikasih apa yang dibungkus semalam. Jadi zaman dulu itu saya sudah, oh kalau habis Jumatan berarti Eyang itu pasti ngasih sesuatu ke orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Nah itu ternyata dilakukan sampai Ki Hajar itu meninggal. Ki Hajar Dewantara adalah manusia pejuang. Hampir seluruh hidupnya ia jalani dengan semangat perjuangan yang tinggi. Mengawali karirnya sebagai seorang wartawan, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan nasib bangsa pribumi dengan ketajaman pena, yaitu melalui tulisan yang sangat kritis terhadap kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara memiliki kakak kandung yang bernama Suryo Pranoto. Walaupun keduanya putra bangsawan tinggi dari dalem Puro Pakualaman di Yogyakarta, namun keduanya radikal. Mereka pemberontak. Suryo Pranoto adalah sekretaris Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta.
Bahkan Suryo Pranoto dijuluki si Raja Mogok atau The Staking Skoni. Julukan Raja Mogok ini tak cuma menunjukkan militansi Suryo Pranoto yang menggerakkan pemogokan buruh, melainkan juga menyindir sebuah latar belakang yang ganjil, yaitu keturunan bangsawan namun radikal dan pemberontak. Ya halus, tidak pernah membentak, tapi dia keras. Keras sekali kalau punya kemauan harus begini-begini. Kalau mengajar, dia pakai kain, pakai udeng, atau kalau pakai pantalon, mesti harus lengkap, pakai baju, pakai jas. Kalau jas buka, harus pakai dasi. Bisa bertemu dengan Ki Hajar itu pada waktu saya menjadi muridnya di Taman Guru, Taman Siswa, Yogyakarta. Saya menjadi murid beliau tahun 37, 38, 39. Dan pada waktu saya jadi murid di sana, saya tinggal di asrama Putri Wismorini. Yang ibu asramanya itu adalah Nyi Hajar dan beberapa ibu lainnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kami hampir tiap hari berjumpa dengan Ki Hajar pada waktu itu. Sejumlah manuskrip bacaan Suwardi Suryaningrat di masa remaja, antara lain Serat Romo, Baratayuda, Kyai Jati Pusaka dan Sastra Kendhing, telah menjadi landasan filosofisnya. Penghayatan yang intensif terhadap karya-karya sastra itu pada akhirnya membentuk etos dan karakter. Juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu harus mengembangkan bukan hanya pikiran atau intelektualisme, atau sekarang kita mengenalnya di dunia sekarang mungkin bukan hanya kemampuan akademis, tapi yang juga mengatakan bahwa harus mengembangkan memperhalus budi. Jadi bukan hanya mempertajam, memperdalam nalar, tapi memperhalus budi dan juga mengembangkan fisik. Nah, ini yang disebut adalah keseimbangan dari sebuah tujuan pendidikan. Mengembangkan nalar dan mengembangkan budi. Budi itu yang kalau yang sebut ada cipta rasa karsa. Yang menarik adalah pada zaman dulu yang sudah mengatakan bahwa pendidikan sekarang itu terlalu menekankan kepada kemampuan akademis, kurang penekanannya di dalam pengembangan budi atau karakter. Saya bersyukur sekali dengan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita harus melakukan pengembangan karakter, revolusi mental. Ini sebenarnya sama banget dengan omongan Ki Hajar, revolusi mental. Belum mendirikan Taman Siswa, beliau itu seorang politikus, politikus besar. Pada tahun 12, beliau itu mendirikan dengan kawan-kawan ya, mendirikan partai yang bernama Indise Partai. Raden Mas Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara terlibat dalam arus pergerakan politik melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ki Hajar bersama dua rekannya yang lain, yaitu Dr. Cipta Mangunkusumo dan Dr. Dawes Dekker atau Dr. Setiabudi, mendirikan Indonesia Partai, tepatnya tanggal 25 Desember 1912. Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Salah satu visi yang diemban oleh Indonesia Partai ialah mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang disebut tiga serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada Indonesia Partai. Adapun Indonesia Partai ini, partai yang pertama kali menuju ke arah politik, partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan, tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Jadi
Sutomo menamakan dirinya usaha kulturing. Masyarakat Islam ekonomi baru Indonesia Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Berdirinya organisasi Indonesia Partai menandakan ada sesuatu yang baru dalam perjuangan melawan pihak kolonial. Setidaknya, arah perjuangan kaum nasionalis dapat terorganisir secara rapi. Organisasi pergerakan seperti Indonesia Partai dengan tegas menyatakan sikap non-kooperatif dan anti terhadap kolonial. Ketegasan organisasi Indonesia Partai ini tidak bisa dilepaskan dari keberanian yang ditunjukkan oleh pimpinannya. Tiga pimpinan Indonesia Partai ini memiliki keberanian yang kuat dalam menentang penjajah yang terkenal kejam dan licik. Mereka melakukan propaganda agar bisa memantik dan membakar semangat rakyat melawan kaum kolonial. Salah satu alat propaganda yang mereka gunakan ialah tulisan. Melalui tulisan yang termuat dalam berbagai media massa, mereka mentransformasikan kesadaran betapa penindasan kolonial telah merobek-robek nilai humanisme. Menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda, Ki Hajar Dewantoro mengkritik pihak Belanda dengan sebuah tulisan yang berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku orang Belanda, yang dimuat di majalah The Express tanggal 19 Juli 1913. Substansi yang terkandung dalam tulisan ini ialah sebuah gambaran bagaimana orang Belanda mencintai tanah airnya. Maka, ia juga mencintai Indonesia sebagai tanah airnya. Ki Hajar dalam tulisannya mengungkapkan, seandainya aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan peringatan kemerdekaan di negeri yang masih terjajah. Terlebih dahulu, berilah kemerdekaan kepada rakyat yang kita kuasai, barulah boleh memperingati kemerdekaannya sendiri. Kita menerbitkan brosur terkenal yaitu Objek Nederlander Was, artinya seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin marahnya Belanda. Bahkan, Ki Hajar mendirikan sebuah komite tandingan untuk melawan rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas penjajahan Perancis. Komite Bumi Putra yang ia dirikan tak lebih sebagai ikhtiar luhur yang bertujuan untuk membebaskan rakyat jajahan dari belenggu penindasan. Karena pada saat itu, pihak kolonial berencana akan menarik uang secara besar-besaran dari rakyat jajahan demi terselenggaranya gegap gempita 100 tahun kemerdekaan negerinya. Ki Hajar berang dan melontarkan kritik pedas yang diformulasikan dalam bentuk tulisan. Dalam suasana yang semakin memanas, pihak Belanda begitu gusar hingga pada akhirnya memanggil redaksi The Express untuk diinterogasi. Api keberanian dalam diri mereka berdua seolah tidak pernah padam. Serangan propaganda terhadap Belanda bertubi-tubi dilancarkan. Namun mereka berdua berhasil dijinakkan Belanda dan ditangkap karena dianggap sebagai orang paling berbahaya di daerah Hindia Belanda. Sebagai hukumannya, mereka dijatuhi hukuman sel dan ditempatkan di ruangan berbeda yang terus dijaga oleh seorang sipir. Sesudah saya ditangkap karena penerbitan brosur itu, Dr. Cipto menulis karangan Inkulon-Olonkuri, artinya satu buat semua, semua buat satu. Dan dengan caranya sendiri yang unik, Dr. Cipto memaki-maki di situ tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Belanda. Segera Dr. Cipto ditangkap. Tak berselang lama kemudian, Douwes Dekker, kawan mereka berdua, kembali dari Belanda
dan menulis sebuah gugatan yang dimuat tanggal 5 Agustus 1913 di harian The Express. Daus Dekker pun ditangkap dan harus bergabung dengan mereka berdua. Dokter Daus Dekker menerbitkan karangan yang bertitel Ons Helden, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab Daus Dekker memandang kita berdua, Dokter Tepto dan saya, sebagai pahlawan. Dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Daus Dekker. Dan dia juga ditangkap. Sehingga dengan begitu, tiga serangkai yang sudah tadinya diintip-intip di satu-satu itu tertangkap ketiga-tiganya. Dan putusan pemerintah sudah dicabutkan, yaitu saya di internir ke Bangka, Dr. Cipto ke Banda, sedangkan Dr. Daus Dekker ke Timur Kupang. Agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Cara hukuman seperti ini kerap diterapkan Belanda, lantaran dianggap bisa memutus koneksi dan akses kaum nasionalis untuk mengorganisir rakyat pribumi. Pada waktu itu, Ibu dan Pak Arter pengantin baru. Untung kita dapat sokongan dari berbagai golongan, umpamanya Bubu Tomo, Tarekat Islam, dan Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Kita para istri dapat turut ke Netherlands. Mereka bertiga menolak untuk diasingkan di dalam negeri dan memohon untuk diasingkan ke negeri Belanda. Permintaan mereka dikabulkan. Belanda menjadi tempat mereka menebar pengaruh dari idealisme yang diusung dari Indische Partai. Bahkan, selama di tanah pengasingan, Ki Hajar dan dua rekannya kembali terjun dalam dunia jurnalistik. Baginya, pena adalah titik tumpu kekuatan karena dari sanalah arus perlawanan berpusat. Alih-alih jera terhadap tangan besi pihak kolonial, Ki Hajar justru kian mengembangkan kasana pengetahuan jurnalistiknya. Ia belajar kepada S.D. Ronde, pimpinan redaksi koran Het Volk, dan kepada Mr. Wiesing sebagai pimpinan harian The Nieuwe Amsterdammer. Kehadiran ketiga tokoh Indische Partai di tanah pengasingan Belanda itu membawa pengaruh terhadap organisasi mahasiswa Indonesia di sana, yakni Indonesische Vereniging yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1924. Suwardi akhirnya menjadi orang penting dalam organisasi ini. Di masa pengasingan ini, Suwardi tidak saja aktif dalam organisasi pelajar asal Indonesia itu, namun juga merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europese Akte, suatu ijazah pendidikan bergengsi yang kelak menjadikan pijakannya dalam mendirikan lembaga pendidikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat belajar di Eropa, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat seperti Maria Montessori serta tokoh pergerakan pendidikan yang juga penyair India, Rabindranath Tagore, melalui sistem pendidikan yang dikenal dengan nama Santiniketan. Banyak kalangan sering mensejajarkan Ki Hajar Dewantara dengan Rabindranath Tagore, seorang pemikir, pendidik, dan pujangga besar kelas dunia yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional India karena mereka bersahabat dan memang memiliki kesamaan visi dan misi dalam perjuangannya memerdekakan bangsanya dari keterbelakangan. Tagore dan Ki Hajar sama-sama dekat dengan rakyat, cinta kemerdekaan, dan bangga atas budaya bangsanya sendiri.
Tagore pernah mengembalikan gelar kebangsawanan atau Sir pada Raja Inggris sebagai protes atas keganasan tentara Inggris dalam kasus Amritsar Affair. Tindakan Tagore itu dilatar belakangi kecintaannya kepada rakyat. Begitu juga halnya dengan ditanggalkannya gelar kebangsawanan atau Raden Mas oleh Ki Hajar Dewantara. Tindakan ini dilatar belakangi keinginan untuk lebih dekat dengan rakyat dari segala lapisan. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng, ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama di dalam taman siswa. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dipilihnya bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai medan perjuangan tidak terlepas dari strategi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Adapun logika berpikirnya relatif sederhana. Apabila rakyat diberi pendidikan yang memadai, maka wawasannya semakin luas. Dengan demikian, keinginan untuk merdeka jiwa dan raganya tentu akan semakin tinggi. Tentu kita pahami pendidikan Indonesia itu mempunyai sejarah yang panjang. Dalam sejarah itu termasuk tentu tokoh pendidikan yang selalu kita hormati dan kenang, Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa. Beliau terlalu memberikan kita dasar-dasar bagaimana pendidikan yang baik yang bermanfaat kepada seluruh bangsa itu dikembangkan sampai sekarang. Tentu dunia juga berubah dengan ilmu dan teknologi. Kita tidak bisa hanya berpegang kepada apa yang dahulu dilaksanakan oleh pendahulu kita. Tapi pendidikan itu sangat dinamis. Setelah 6 tahun hidup di pengasingan Belanda, Suwardi kembali ke Indonesia pada September 1919. Pada tahun 19, saya kembali dari Nederland. Tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat. Sebab saya diminta segera datang di Semarang untuk pegang pimpinan partai dan pimpinan dari majalah-majalah kita. Kecakapan jurnalistik yang dimiliki Ki Hajar telah mengantarkannya menjadi pimpinan redaksi majalah Hindia Putra milik Indische Vereniging, semacam organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada awalnya, majalah Hindia Putra bersifat apolitis dan tidak tersentuh oleh kepentingan individu dan kelompok. Bagi Ki Hajar, majalah atau koran merupakan media paling penting yang menjadi basis demi tercapainya cita-cita kemerdekaan. Tiga orang Indische Partai yang diasingkan di Belanda tersebut mulai menebar pengaruh, sehingga sejumlah mahasiswa asal Indonesia mulai tergerak melawan Belanda. Pada tahun 1924, majalah Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Menggugat. Pergantian tersebut menunjukkan kian radikalnya perjuangan kaum nasionalis Indonesia di Belanda. Perjuangan Ki Hajar demi menegakkan kedaulatan negerinya tidak hanya melalui jalur pers dan politik, melainkan juga dalam bidang pendidikan. Itulah seruan yang disarankan istrinya kepada Ki Hajar, dan ia menerima saran tersebut. Hingga kemudian, Ki Hajar belajar di Lagere Onderwijs atau Sekolah Profesi Guru. Melalui sekolah itu, Ki Hajar mulai banyak mengerti seluk-beluk dunia pendidikan, sehingga ia menerima sertifikat guru dari sekolah tersebut. Saya ditangkap oleh polisi karena pada suatu rapat umum saya didakwa menghina Hoofdrechtshof, yaitu Mahkamah Agung dari Belanda. Ki Hajar Dewantara sepulang dari Den Haag negeri Belanda, tepatnya tahun 1919, dengan akta tinggi guru, tetap aktif berpolitik dan dipenjara lagi di rumah tahanan Pekalongan Jawa Tengah. Bersamaan itu, Nyi Hajar melahirkan putri ketiga dengan pendarahan hebat. K
Ki Hajar Dewantoro pun diizinkan menengok rumah sakit. Ki Hajar Dewantoro berpesan, "Ingatlah Kang Mas, janjimu kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan perguruan. Tinggalkan politik dan mari kita mendidik kaum pribumi yang sangat membutuhkan pendidikan. Manfaatkan waktu, Allah yang akan mengatur semuanya." Kesadaran Ki Hajar terkait dengan problematika pendidikan mulai reka. Ia merasakan ada suatu ketimpangan dalam sistem pendidikan yang diajarkan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Sistem pendidikan kolonial memang bercorak elitis, cenderung diskriminatif, dan hanya sekedar diorientasikan pada kepentingan kolonial sendiri. Inilah yang membuat betapa pentingnya pendidikan nasional yang menitik beratkan pada kepentingan rakyat. Pada mulanya, problem dalam dunia pendidikan tersebut membuat para tokoh pergerakan merasa tertuntut untuk menemukan jalan keluarnya. Maka, dibentuklah forum perkumpulan Selasa Kliwon yang bersentral di Yogyakarta. Visi utama yang diusung forum ini tergambar dalam semboyannya. Memayu Hayuning Sariro, Memayu Hayuning Bongso, Memayu Hayuning Manungso. Atau, melindungi keselamatan diri, keselamatan bangsa, dan keselamatan manusia. Maka di titik ini sudah jelas bahwa forum perkumpulan Selasa Kliwon berlandaskan pada nasionalisme. Beberapa lama kemudian, Ki Hajar sebagai salah satu anggota forum tersebut mendirikan Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 sebagai bentuk aktualisasi dari pendidikan nasional. Suatu pendidikan yang lebih menitik beratkan pada kepentingan rakyat pribumi. Inilah bentuk tandingan terhadap pendidikan ala kolonial. Proses pendidikannya mengaplikasikan sistem Among, sebuah sistem pendidikan yang menekankan pada terpenuhinya dua tujuan luhur. Pertama, kemerdekaan menjadi ihwal substansial yang harus dicapai agar bisa hidup berdikari dan berdaulat. Kedua, kodrat alam harus menjadi syarat untuk menopang kehidupan dan sebagai sarana untuk memajukan bangsa sendiri. Untuk itu, siasat politik yang dijalankan kolonial untuk menghentikan Taman Siswa ialah dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar di tahun 1932. Salah satu item dalam ordonansi tersebut ialah bahwa pihak kolonial berwenang melakukan intervensi terhadap segala aktivitas yang dijalankan sekolah swasta yang oleh Ki Hajar dianggap dapat menghambat gerak Taman Siswa. Itu artinya, melalui ordonansi tersebut, pihak kolonial berhak untuk menghentikan dan membubarkan sekolah swasta. Lahirlah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar yang bermaksud membubar hancurkan Taman Siswa. Kali ini pun Ki Hajar bersikap tegas. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Dengan bantuan dari badan-badan perjuangan lainnya dan tokoh-tokoh patriotik, ordonansi tersebut akhirnya menemukan kuburnya. Atas anjuran Bung Karno dan Bung Hatta, para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang. Dan untuk itu, para pemimpin lalu mendirikan Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh apa yang disebut empat rangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur marhum, dan saya sendiri. Hanya satu tahun saya ikut memimpin Putra. Kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Perjalanan historis Taman Siswa dalam mendidik rakyat pribumi menunjukkan bahwa diperlukan ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih untuk mencerdaskan generasi bangsa. Untuk itu, para pejuang Taman Siswa harus memiliki nyali untuk hidup sederhana.
Karena seperti yang ditekankan Ki Hajar, bahwa para pendidik taman siswa harus berani terjun di tengah-tengah masyarakat, hidup berbaur, dan merasakan getirnya hidup yang dialami masyarakat dan mendorongnya ke arah kemajuan. Inilah makna substantif pendidikan, yakni memanusiakan manusia dan menjadikannya sebagai diri yang merdeka. Bagi Ki Hajar, pendidikan bermakna tumbuhnya jiwa raga dan berkembangnya lahir batin. Artinya, dimensi ragawi dan rohani harus berwujud dalam kesatuan jiwa dan raga. Pada bagian lain, Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lebih lanjut, Ki Hajar mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan dengan keinsyafan ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia. Tidak hanya bersifat laku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Dengan memperhatikan beberapa pernyataan ini, tampak sekali bahwa visi, misi, dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan umat manusia secara universal, sehingga mereka dapat berdiri kokoh sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju, dengan tetap berpijak kepada identitas dirinya sebagai bangsa yang memiliki peradaban dan kebudayaan yang berbeda dengan bangsa lain. Gagasan pendidikan karakter dapat dilacak pada sosok Ki Hajar. Sejarah mencatat bahwa Ki Hajar telah merintis pendidikan karakter dengan konsep Tri Pusat Pendidikan yang menyebutkan bahwa wilayah pendidikan guna membangun konstruksi fisik, mental, dan spiritual yang handal dan tangguh dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu perjuangan penting Ki Hajar Dewantara yang mewarnai lembar-lembar sejarah bangsa Indonesia ialah rekonstruksi kebudayaannya. Ki Hajar tidak saja memahami kebudayaan sebagai identitas kultural ansik, namun kebudayaan juga bisa dijadikan benteng dalam mempertahankan sekaligus memperjuangkan cita-cita bersama, keselamatan, kebahagiaan, dan kejayaan. Kebudayaan yang berasal dari kata budi atau akal dan daya atau kekuatan merupakan segugus nilai yang seharusnya menjadi tonggak perjuangan kaum pribumi. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak hanya bisa dipahami sebagai kebanggaan kultural yang abai terhadap penjajahan. Lewat kebudayaan, seharusnya bangsa-bangsa di muka bumi mampu membentuk semangat yang jelas dan tegas dalam mewujudkan kemerdekaan lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara adalah satu di antara sosok pahlawan nasional yang penting di ranah seni rupa Indonesia. Ia memang tidak belajar seni rupa secara formal, namun hidupnya selalu bersentuhan dengan seni, khususnya seni tradisi. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang terbuka terhadap seni apapun, termasuk lukisan-lukisan modern. Ia merasa seni adalah bagian penting bagi setiap orang, selayak makan dan pakaian.
Buktinya pada pendidikan membuat ia menyerap seni, salah satunya sebagai instrumen kreatif dalam pergerakan perjuangan nasional. Tak segan dan sering, ia bersama tokoh lain seperti Soekarno, Hatta, berbincang perihal lukisan di istana, termasuk menganggap lukisan sebagai bagian dari pencitraan bangsa yang merdeka. Pergulatan intensif Ki Hadjar Dewantara dengan dunia estetika, tepatnya seni rupa Indonesia, secara formal terjadi pada saat turut memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA di Jakarta tahun 1942. Di lembaga ini, ia bersama Soekarno, Hatta, dan Mas Mansyur merubah arah kebudayaan dan sosial ke dalam sebuah entitas kebangsaan nasional secara kuat. Karya-karya seni diarahkan sebagai bagian dari identitas nasional. Para perupa Indonesia yang telah aktif sejak masa sebelumnya, seperti Sujoyono, Afandi, Basuki Abdullah, Agus Jaya, dan lainnya, turut mengajar dan membentuk karakter dan jati diri para perupa muda pada lembaga tersebut. Peran Ki Hadjar Dewantara sebagai pembuka pendidikan dan kebudayaan akhirnya turut menghias pemikiran seni dalam organisasi tersebut, di mana hal ini amat berguna dalam upaya mencapai kemerdekaan. Sumbangannya terhadap seni rupa jelas nyata adanya. Salah satu di antaranya mendukung pergerakan perjuangan pasca kemerdekaan. Menurut pelukis senior Sri Hadi Sudarsono, Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh yang sangat pemurah dan berhati mulia di mata para pelukis. Pada saat para pelukis yang tergabung dalam Organisasi Seniman Indonesia Muda pindah dari Solo ke Yogyakarta, tepatnya tahun 1947, mereka langsung diterima oleh Ki Hadjar Dewantara. Mereka dipersilakan menempati bangunan di Kompleks Taman Siswa. Di sana, mereka mendapatkan proyek pembuatan poster perjuangan sampai pecah agresi militer 2 di Yogyakarta. Akhirnya, Republik Indonesia mengalami percobaan yang berat. Dan percobaan ini ternyata merupakan peristiwa yang menentukan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, diduduki oleh tentara Belanda dan Taman Siswa pun tak lepas dari ancaman. Dan Ki Hadjar pada hari tuanya masih tak luput juga dari tangkapan Belanda, masih juga dianggap berbahaya. Peristiwa utama dalam sejarah yang juga perlu dicermati pula adalah dengan adanya Taman Siswa. Taman Siswa adalah gagasan Ki Hadjar Dewantara bersama para penggiatnya di Yogyakarta yang amat berani dan brilian. Dalam hal ini, Ki Hadjar Dewantara menerapkan seni sebagai basis utama di dalam pendidikan, terbukti keikutsertaan sejumlah pelukis, di antaranya Rusli. Pelukis ini merupakan sejawat Ki Hadjar Dewantara dan seorang alumni perguruan Santiniketan India yang amat berperan dalam perkembangan Taman Siswa. Rusli akhirnya oleh sejumlah kritikus dianggap menjadi salah satu pakar seni yang memiliki ideologi dan gaya abstraksi di Indonesia. Hubungan Taman Siswa dalam konteks Indonesia selama revolusi hingga kini sangat menarik untuk ditelusuri. Sebab di masa 1946 hingga 1950, Taman Siswa bersama para tentara dan pelukis bahu-membahu dalam perjuangan mempertahankan Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia. Bersama TNI yang bermarkas di Malioboro dan Bintaran, lalu bersama kelompok pelukis rakyat di kawasan Batian. Di dalamnya ada pelukis kenamaan seperti Hendra Gunawan, Sudarso, dan lainnya menjadi pusat-pusat perjuangan yang penting. Hasil dari pergaulannya dengan para pelukis menghasilkan sejumlah lukisan dan gambar yang dikoleksinya. Beberapa di antaranya ada karya pelukis Prancis seperti Chris Lebow yang melukiskan potret Ki Hadjar Dewantara dengan mengadopsi aliran Art Nouveau yang sedang tren di era 1930-an. Belum lagi dilukis oleh Basuki Abdullah di tahun 1943 dan tahun-tahun sesudahnya, di antaranya untuk lembaran mata uang Republik Indonesia.
Dengan pelukis Afandi, ia mendapat kenangan sebuah lukisan. Lalu Ki Hajar Dewantoro juga dilukis oleh pelukis realis asal Yogyakarta, Gambir Anom Suhardi hingga dua kali. Juga Trubus Sudarsono, Bagong Kusudiarjo, dan sejumlah pelukis lainnya. Kini siapa yang menyangka kalau Ki Hajar Dewantoro telah turut menjadi patron penyegar Taman Seni Rupa Indonesia. Ketokohannya dapat menjadi contoh serta memberi sumbangan penting dalam bidang kreativitas. Tampaknya ia tahu kemerdekaan republik ini tidak hanya diraih dengan bambu runcing dan pena semata, tetapi juga kuas dan kanvas. Kreativitas Ki Hajar Dewantoro jelas luar biasa. Maka di masa bangsa ini berada di masa paceklik pemikiran yang cerdas dan berbudaya, sumbangan Ki Hajar Dewantoro bisa dirajut kembali untuk kebangkitan bangsa besar bernama Indonesia. Dedikasi Ki Hajar Dewantoro tahun 1889 hingga 1959 dalam sejarah bangsa Indonesia sangat besar. Pandangan-pandangan kebudayaannya begitu luas dan hingga kini masih menjadi rujukan berharga. Demikian juga pandangan-pandangannya dengan kebangsaannya yang menginspirasi lintas generasi dari waktu ke waktu. Dalam detik-detik suksesi pemerintahan ke tangan pemerintahan sendiri, Ki Hajar Dewantoro menghadiri proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan keesokan harinya, Sabtu 18 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantoro diangkat sebagai anggota baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lantaran perjuangannya di bidang pendidikan dan posisinya yang relatif dekat, ataupun malah di antara pusaran kekuasaan dalam detik-detik perjuangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantoro pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama dalam susunan Kabinet Pertama Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Waktu itu namanya adalah Menteri Pengajaran Republik Indonesia. Jabatan ini disandang Ki Hajar dalam tempo yang relatif singkat, selama 3 bulan untuk periode 17 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Melihat dedikasi yang tak ternilai itulah, penghargaan berupa pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan bapak pendidikan nasional seolah tidak berlebihan disematkan kepadanya. Bahkan, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional sejak tahun 1959. Ki Hajar Dewantoro mendirikan Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Di mana pendidikan taman siswa berciri khas Pancadharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila. Ki Hajar berpandangan bahwa melalui pendidikan akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka, serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan kebangsaan dan berlanggang kebudayaan. Upaya kebudayaan, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dapat ditempuh dengan sikap atau laku yang dikenal dengan teori trikon. Di samping konsep-konsep pendidikan, Ki Hajar juga melahirkan konsep kebudayaan. Salah satu konsep kebudayaan yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, yang disebut konsep trikon, terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas. Kontinuitas itu artinya kita wajib melanjutkan nilai-nilai budaya, adiluhung, atau yang bagus dari nenek moyang kita. Yang kedua, konvergensitas.
kita tidak boleh menutup diri, tetapi kita juga membuka manakala ada kebudayaan manca yang akan masuk ke kebudayaan kita. Tapi dengan catatan yang ketiga tadi adalah konsentrisitas. Jadi perpaduan antara budaya kita dengan budaya manca harus menghasilkan budaya baru yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tri Rahayu, Trilogi Kepemimpinan, dan Tri Pantang. Konsep Tri Hayu yang terdiri dari memayu hayuning sariro, memayu hayuning bongso, dan memayu hayuning manungso. Maksudnya, apapun yang diperbuat oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara juga melahirkan ajarannya yang terkenal. Ki Hajar telah melahirkan banyak konsep-konsep pendidikan, kebudayaan, kepemimpinan, politik, bahkan ekonomi. Salah satu konsep pendidikan yang sangat dikenal masyarakat adalah yang disebut Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, Eng Madyo Mangun Karso, atau di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, Eng Ngarso Sung Tulodo, atau di depan memberi teladan. Oleh karena itu, nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan, pendidik atau sang hajar, yakni seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Saat ini yang perlu kita perhatikan adalah paham Ki Hajar atau konsepsi Ki Hajar mengenai tri pusat pendidikan. Pendidikan diperoleh dari keluarga, dari sekolah, dan dari masyarakat. Namun saya melihat pendidikan dari keluarga sekarang mengalami defisit, pendidikan dari masyarakat juga mengalami defisit, kita sulit mengambil manfaat dari masyarakat, dan juga di keluarga tidak bisa memberikan apa yang seperti kita harapkan karena terjadi perubahan-perubahan modernisasi, banyak ibu-ibu sekarang bekerja di luar dan lain-lain dan lain-lain. Maka siapa yang harus menambal defisit kalau dari sekolah? Dan tugas sekolah sekarang jangan. Penghargaan lain yang diterima oleh Ki Hajar Dewantara adalah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1957. Setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Tanggal 26 April tahun 1959, mendung di langit Indonesia menaburkan duka saat kabar wafatnya pahlawan pendidikan itu sampai di telinga. Ki Hajar Dewantara telah berpulang ke rahmatullah pada umur 69 tahun
dengan meninggalkan nama harum, rekam jejak, dan karya. Kami semua berduka atas kepergianmu. Kami semua berdoa bahwa gugur bunga ini akan menyemaikan wangi bagi Ibu Pertiwi. Amal kebaikan dan kemuliaan budi pekertimu sebagai guru akan terus mengalir dengan bening sebagai mata air bangsa.